Harga shilling diletakkan dulu tahun Februari 2022. Dan sekarang ini purata harga ayam dijual di oleh pengelola-pengelola utama ini berada di paras yang jauh lebih rendah. Oleh itu kalau berlaku pengampungan, kita berkeyakinan harganya tidak naik mendadak, dia akan stabil. Kalau naik mendadak, kita akan tanya kenapa. Sebab bekalannya cukup. Yang selalunya mendadak bila bekalan tidak cukup. Sekarang pihak pembekal menjamin bahawa pembekalnya cukup, dan kalau berlaku keruncingan tak cukup, kita ada standby untuk bawa daripada luar dengan segera. Ini melalui cara-cara yang dilaksanakan, terutama melalui DBS dan sebagainya yang telah bersedia untuk menampung kalau berlaku kekurangan mendadak. Tapi saya yakin ianya tidak, kerana ya, mengeluar menjamin bahawa keluaran mereka mencukupi pada sekarang dan masa akan datang. Kalau ditarik subsidi itu, harga telur dijangkalah akan naik lebih kurang 10 sen. Maka dia akan berlaku bila dia membeli telur, selalunya dia tak beli sebiji, selalunya sepapan, dan akan lebih kurang RM3 buat masa ini. Tapi pihak penternak dan sebagainya menjamin bahawa mereka juga akan berusaha untuk mencukupkan telur pada masa yang akan datang. Kita melihat pada keadaan, dan kerajaan akan membuat pengumuman dari masa ke semasa.